Kurangkan dulu airnya. Ini kita sambal ya, sahabat semua, mau kita sambal nanti. Ya tadi dibagi sama turangku Bapak Las ini, tadi dia ke kebun. Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Mama Nirmala. Semua kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan selalu bersyukur. Amin. Buat sahabat semua selamat siang. Jadi siang ini sih saya mau buat sambal dulu sahabat semua. Tadi saya sudah masak, ini dia sahabat semua, sawi tumis dengan goreng ikan rebus yang semalam kita beli. Apa nak kok? Mama, apa kan ikan ini tadi ya? Nah, jadi tadi Kak Sri datang ke sini sahabat semua, kasih ya ikan lele ini ataupun kele ini. Jadi tadi pagi dia awal sekali sudah masak, jadi nggak cukup karena dia mau ke kebun. Jadi saya masakkan ya sahabat semua, untuk anak-anak juga belum makan. Nah, jadi saya mau masak lah ya sahabat semua. Ini cukupnya minyak kita ini. Bukan tidak ada, enggak akan nampak. Ini apa yang kita buat? Oh, halus-halus ya sahabat semua. Habis kok gas kita ini.
Ini sudah boleh dicuci nih kan, sahabat semua. Ini sebagian nanti saya jadikan sup buat Eza dan Marhan. Mana aku? Terima kasih aku. Selamat. Saya suruh beli minyak ya, sahabat semua. Oke sahabat semua, jadi kita lanjutkan aja kita masak sambalnya ya. Nah, sebelah sana itu sup Eza dengan Madeban saya buat. Karena kakak tadi ke kebun, mana tahu masih ada sayurnya di rumah ya kan sahabat semua. Jadi saya masak aja sekalian buat Madeban. Nah, biasa Kak Sri juga masak buat si Eza. Nah, kalau siapa? Kalau malam makan di rumah bintanya itu biasa ya sahabat semua. Kalau siapa? Ami dengan Mboy juga makan di sini ya biasa. Namanya kan rumah saudaranya. Jadi dia tahu juga di mana rumah saudaranya boleh makan. Iyalah, nanti Bima datang. Di sini lah, ini kan rumah mamaknya. Nah, ini ikan lelenya sudah saya lepas-lepas supaya tidak lengket-lengket ya kan. Nah, ini dia sahabat semua, sambal kita sudah masak. Ah, sudah masak. Nah, ini dia sudah masak. Jadi saya mau panggil dulu anak-anak supaya makan.
Jadi buat sahabat semua, sampai di sini dalam video kita hari ini. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum. Ini dia sahabat semua. Nanti kalau udah pulang, Kak Sri gak lagi perlu masak sebab ini sangat banyak sahabat semua.